Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi allaqa qulubina wa astana bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala din وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Hadirin jamaah Marib Mesir Mitra Rahmat yang semoga selalu dalam limpahan rahmat, barokah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan begitu banyak nikmat yang kepada kita semuanya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat ilmu, sehingga kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di dalam majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Dan mari kita gunakan seluruh nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak ada kebahagiaan sejati, tidak ada kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya kecuali mereka-mereka yang menghabiskan waktunya untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masing-masing kita mempunyai posisi yang berbeda-beda, makom yang berbeda-beda, tingkatan ketaatan yang berbeda-beda. Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba di dalam menebar berbagai macam bentuk kebaikan. Nah, jemaah Maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pekan yang lalu kita sampai kepada pembahasan yang belum selesai, karena baru mulai bahkan, yaitu kita membahas tentang Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah, yaitu merupakan salah satu metode untuk supaya kita bisa mengenal Allah semakin dekat, semakin baik. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita bisa menyayanginya? Ya, kalau kita tidak menyayangi, bagaimana kita bisa mentaatinya? Ya. Orang mau menjalankan perintahnya, orang mau berkorban, ya itu karena apa? Karena tingginya rasa cinta. Rasa cinta itu bisa kita mulai dengan kita mengenal dengan sebaik-baiknya. Siapakah Allah Subhanahu wa taala? Yang sudah kita bahas kemarin itu adalah Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, Al-Quddus. Nah, kita sampai kepada Al-Quddus. Allah itu Maha Suci, ya. Al-Mutahhir Inna Huyub wa Naqais. Allah SWT itu Zat yang suci, yang bersih dari segala aib dan kekurangan, atau bahasa lainnya Allah itu Maha Sempurna. Apa hubungannya agar kemudian kita ini tidak hanya berhenti kepada mengakui atau meyakini Allah itu adalah bersih sama sekali dari berbagai macam bentuk aib dan kekurangan?
kekurangan. Itu sudah bagus, tetapi jangan sampai berhenti di situ. Karena tujuannya agar kemudian setelah kita meyakini bahwa Allah itu Maha sempurna, bersih, suci dari segala bentuk aib dan kekurangannya, adalah agar kemudian ketika Allah SWT mengutus Rasulnya dan menurunkan kitab sucinya, jangan kemudian kita hentikan betapa turunnya Al-Quran, turunnya kitab suci, diutusnya para Rasul, itu oleh zat yang bersih suci dari segala macam bentuk aib dan kekurangannya. Ya, sehingga ini merupakan manusia pilihan yang milih langsung Allah SWT. Allah menurunkan kitab suci yang menurunkan Allah SWT. Siapa dia? Dia yang mutahhir minal uyub wal naqais. Ya, sehingga apa? Sehingga kemudian bisa melahirkan rasa percaya, kemudian diimaninya, dipercayai. Karena apa? Yang menurunkan itu tidak ada, tidak mempunyai kekurangan sedikit, tidak punya kelemahan sedikit pun, tidak punya. Nah, ini harapan yang sebaiknya kita memahami seperti ini. Jangan sampai kita memisah antara kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kitab sucinya, dengan rasulnya. Ini berarti sama saja dengan kita tidak mengakui, tidak mengimani kekudusan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan misalnya dalam Al-Qur'an, "Man yuti'ir rasula faqad Allah." Siapa yang mentaati Rasulnya itu sama dengan mentaati Allah SWT. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya Allah SWT di antara nama indahnya adalah As-Salam. Ya, As-Salam, ya, yaitu keselamatan, memberikan al-aman mi-khalki, memberikan rasa aman kepada makhluknya. Ya, itu adalah Allah SWT. Ya, makhluknya asal kemudian dia ini mau taati Allah SWT, mereka mau taat kepada Allah SWT, maka Allah akan menjamin keamanan yang hakiki, keamanan yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu al-mu'min, Allah adalah al-mu'min. Al-mu'min yaitu al-mu'min li khalqihi min al-'adab wa yusaddiq wa'dahu lahum. Yang dimaksud Allah itu al-mu'min, bahwa Allah itu sangat layak untuk diimani, untuk dipercaya. Apanya? Bahwa siksanya, azabnya, ya, itu pasti akan dikenakan kepada mereka-mereka yang membangkang, mereka yang bermaksiat kepadanya, yang tidak mau taat kepadanya. Itu hak adanya. Sekaligus musaddiq wa'dahu lahu. Adapun Allah berjanji akan memberikan ganjaran pahala surga kenikmatan bagi mereka yang mentaati Allah SWT, itu juga hak adanya. Ya. Jadi kedua-duanya ini sangat perlu untuk diimani, diyakini oleh kaum muslim, bahwa Allah itu kalau mengancam dengan siksa itu pasti akan diwujudkan. Sebagaimana Allah itu berjanji memberikan ganjaran berupa surga yang penuh kenikmatan, itu pasti ditunaikan. Karena apa? Allah itu adalah al-mu'min. Ya.
Nah, lantas apa harapannya dengan kita meyakini Allah itu Al-Mu'min, agar kemudian kita tidak ragu-ragu untuk berbuat kebaikan, ya, apapun keadaannya, ya, bagaimanapun komentar atau tanggapan orang, kalau kita sudah yakin ini merupakan perintah Allah SWT, kita yakin bahwa setiap perintah Allah itu mendatangkan pahala, mendatangkan balasan terbaik, baik itu di dunia maupun di akhirat, ya, bagi mereka yang mau menjalankan perintahnya. Jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita ini was-was. Karena apa? Allah itu Al-Mu'min. Ya, terkadang membuat kita ini ragu-ragu, membuat kita maju mundur. Karena apa? Karena kita melihat orang kok gak ada yang merespon sama sekali. Orang tidak ada yang mengapresiasi, gak ada yang menghargai. Bahkan kadang-kadang malah kebalikannya. Kita melakukan kebaikan, komentar orang malah dicaci maki, dijelek-jelekin. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Karena memang ketika seorang muslim ini beramal, beribadah, jangan sampai niru harapannya, menggantungkan harapannya kepada siapa. Jangan sampai niru. Kita menggantungkan harapan atas yang namanya ajr, pahala, ya, ataupun bentuk-bentuk balasan yang lainnya, itu andalan dari Allah SWT. Dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Dan Allah Maha teliti. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Siapa pun yang berbuat kebaikan meskipun hanya sebiji sawi, maksudnya sebegitu remehnya, sebegitu seolah tidak ada harganya menurut ukuran manusia, itu pun tidak usah kita takut kalau kemudian tidak dihargai oleh Allah SWT, tidak dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT. Dan kemudian Allah membalas itu tidak bergantung kepada tanggapan manusia. Allah kalau membalas kebaikan seorang hamba itu tidak menunggu atau tidak bergantung kepada responnya manusia. Tidak juga harus banyak orang yang mengetahuinya. Tidak harus cuma ramai dia untuk mengamalkannya. Pendek kata, dimanapun, kapanpun manusia itu beramal kebaikan, itu Allah sudah menyiapkan ganjarannya. Makanya orang yang kemudian stres karena karyanya tidak dihargai sama orang, itu tanda-tanda sedang melemah imannya. Sedang melemah imannya. Atau mungkin kita sebut terbalik-balik gitu. Kita kadang-kadang kalau kita berbuat kebaikan tidak ada yang berterima kasih, itu kita seperti bersedih. Kan gitu biasanya. Ya, kalau kita pas lemah imannya ya begitu. Padahal posisi kita sebagai yang beramal itu, posisi kita yang sebagai orang yang beramal itu, jangan sekali-sekali berharap amalnya dilakukan dengan harapan orang lain mengucapkan terima kasih atau menghargai. Jangan sekali-kali itu yang kita harapkan. Karena apa? Pertama, belum tentu. Yang kedua juga, yang namanya apresiasi, kalaupun dilakukan, belum tentu juga memuaskan apa yang sesuai dengan kita harap. Tetapi kalau kita menggantungkan harapan atas jerih payah kita itu hanya kepada Allah SWT,
maka jangankan setimpal, bahkan bi ahsani mahkamu ya Allah. Itu jauh lebih bagus daripada apa yang kita kerjakan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Siapa yang datang membawa kebaikan, satu kebaikan, maka Allah balasnya dengan asru amsalha, 10 kali kebaikan. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau manusia berterima kasih, kita berbuat kebaikan satu, mungkin ibarat terima kasihnya. Kalau Allah itu sampai 10 kalinya mengucapkan terima kasih, bayangkan, apa ada manusia yang begitu? Yang ada paling diringkas, kan gitu bu biasanya. Kami aturkan ribuan terima kasih, kan gitu kan? Bahkan jutaan terima kasih. Tapi kan kata-katanya saja, coba dia ucapkan terima kasih, terima kasih, sampai 1000 kali, kan nggak ada. Yang ada disingkat. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu balasannya itu bahkan bukan terima kasih. Jadi 10 kali kebaikan yang kita lakukan. Ya. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi siapa yang berbuat kebaikan, namanya kebaikan, maka Allah balas dengan 10 kebaikan, bukan 10 kali terima kasih, 10 kebaikan. Jadi kebaikan misalnya berupa yang jelas materi misalnya, kita ngasih orang misalnya 100 ribu, balasannya apa? Terima kasih. Terima kasih. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala bukan terima kasih, tetapi yang kita keluarkan itu dibalas 10 kalinya, berarti menjadi 1 juta. Sudah jelas seperti itu, kalau kepada orang itu enggak, itu jarang yang dibahas, yang ada pada ucapan terima kasih, ya itu kita kejar-kejar terus, kita harap-harap terus, dan kita kecewa kalau mereka tidak mengucapkan terima kasih. Kenapa kita tidak berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas, jangankan terima kasih, bahkan dibalas dengan berlipat ganda, 10 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan tidak ada batas berlipatan-lipatan. Itulah membuat manusia ini kemudian tenang, tenteram, ya, merasa aman, merasa nyaman. Karena apa? Karena orientasi amalnya sudah sangat jelas. Saya beramal, berbuat kebaikan, berbuat apapun yang saya tuju adalah balasan dari Allah SWT. Ya. Ini kalau kita betul-betul bisa menghayati, menjaga diri, itu yang kita harapkan dari usahanya. Kita ini hidup ini gak akan termusuh, gak akan gampang sakit hati, gak gampang kita ini patah semangat hanya karena tingkah pola responnya manusia. Dan itu salah satu ciri dari 5 ciri dari generasi terbaik umat ini, yaitu apa? Wala yakhafuna lawmata na'imin. Orang ini tidak khawatir sama sekali dengan celaan orang yang mencela, apalagi cuma dari balas dengan terima kasih. Dicela pun itu sudah menter, menter dong. Hah? Menter, saya kuat ngerti juga menter dong. Usah menter dong. Menter itu ya, ya begitulah kira-kira. Ternyata bahasa Indonesia yang ternyata enggak ada. Ya pokoknya tidak pengaruh lah gitu. Tidak ngefek sama sekali. Sehingga apa? Dia memang tidak punya harapan untuk minta balasan dari orang. Itu lebih nikmat lagi.
sudah enggak berharap, tiba-tiba ada terima kasih, itu lebih nikmat lagi. Kan gitu. Sudah dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa kita berharap dari manusia, ternyata manusia ada yang terima kasih. Ini kan udah tambah-tambah lagi. Nah, di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, ya ketika masih hidup, disebutkan di dalam surah At-Taubah itu, wa kulli amalu rasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan beramallah kalian semuanya, jangan berhenti beramal, jangan patah semangat untuk beramal. Teruslah kalian beramal, berbuat yang terbaik yang bisa kalian capai, lakukan. Bisa lagi di atas lagi, lakukan lagi. Karena apa? Fasayallahu amalakum, itu Allah pasti akan melihat amal kalian, tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT. Wa rasuluhu, demi juga rasulnya, sekarang sudah wafat. Yang ketiga, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Jadi jangan enggak usah khawatir urusannya. Ketika jenengan itu beramal di zaman sekarang ini, di era sekarang ini, jangan dikira tidak ada orang yang menghargai. Itu jangan sampai kita tuh, itu salah. Karena apa? Kalau kita beramal, itu Allah pasti akan melihat amal kita. Demikian juga orang-orang yang beriman. Orang beriman itu banyak ya Ustaz. Bukan puluhan, bukan ratusan, bukan ribuan, bahkan sekarang jutaan, ratusan juta orang yang beriman. Pasti akan melihat amal kita. Gak usah kita takut, gak usah kita khawatir. Tujuannya apa? Supaya kita ini fokus beramal, tidak kenal lelah, tidak kenal kondisi, ya, mau capek, mau tidak capek, mau semangat, mau tidak semangat, mau siang, mau malam, ya, mau panas, mau dingin, mau hujan, mau tidak. Kalau kita sudah berharapnya itu hanya kepada Allah, kita menggantungkan balasannya, maka itu tidak akan menggoyahkan. Apapun kondisinya, kita akan terus beramal dan beramal. Nah, kecuali begini, kita pantas untuk tidak istiqomah. Wajar kita ini dilihat situasi. Misalnya apa? Sholat berjamaah. Kalau tidak hujan, ya semangat. Nanti kalau hujan, sepi. Ditanya kenapa kok tidak datang? Ya karena hujan. Ini kan jadi aneh jadi. Hujan menjadi kambing hitam. Kalau hujan itu merupakan rahmat, jadi aneh. Seolah kita ingin mengatakan begini, kenapa kok tidak datang ke masjid ketika hujan? Karena kalau hujan Allah nggak melihat. Kalau hujan Allah tidak menyiapkan ganjarannya. Kan seperti begitu jadi. Kan jadi aneh. Ya. Kenapa? Karena dingin sekali. Makanya saya tidak datang. Loh, berarti apa? Soalnya kalau dingin itu Allah tidak menyiapkan balasannya. Ini sedih-sedih yang perlu kita kuatkan tentang makna Allah itu Al-Mu'min. Yaitu Allah itu pasti menunaikan janjinya dan ancamannya. Kita enggak, jangan sampai kita ragu-ragu. Kalau ragu-ragu apa yang rugi siapa? Kita sendiri. Ya ragu-ragu karena apa? Membayangkan Allah yang dirinya. Kalau manusia itu berbuat itu tergantung kan? Seringnya bergantung kepada responnya, responnya orang. Kalau dia baik sama saya, saya baik sama dia. Biasanya gitu manusia, umumnya begitu. Kalau Allah enggak begitu. Kalau udah mau berjanji, ya sudah dijalankan, pasti akan ditunaikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menyalahi janji.
Nah ini asmaul husna yang disebut dengan al-mu'min. Sama halnya tentang sisi azabnya Allah SWT, sisi siksanya Allah SWT, kita jangan ragu-ragu, jangan khawatir. Mungkin kita bilang begini, saat itu kenapa kok orang dolim itu dibiarkan, sudah menyengsarakan, merusak, mendolimi, ya, menjadi apa, hidup semakin sulit. Kenapa kok kalau emang betul itu dolim, kenapa tidak diazab oleh Allah SWT? Misalnya seperti itu. Kita mulai ragu-ragu, seolah Allah itu apa membiarkan orang yang berbuat zalim. Nah, itu juga berarti sedih-sedih imannya rampuh tentang Allah adalah al-mu'min. Misalnya apa menyatakan? Wala yasabanna Allahu ghafilan amma ya'malu dhalimun. ولا يسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما الآخرون يوم تصرص فيه الأبصار. Ya, dan janganlah ya kalian atau mereka ini mengira ya bahwa Allah itu lena ya lalai terhadap orang-orang yang zalim, ya, terhadap amma ya'malu dzalimun, terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya, ini kalau kita nggak baca ayat ini, bisa-bisa kita tergerus ini iman kita tentang al-mu'min ini. Jadi kalau ada orang dolim itu yang langsung dibalas oleh Allah SWT dan dalam waktu yang apa namanya bisa dilihat, maksudnya antara sejak kapan dia berbuat dolim, kapan Allah balasnya, ada yang kena hukumannya langsung, ada. Contohnya siapa? Contohnya Fir'aun. Itu jelas berbuat dolim, maka dia sebagai Tuhan. Kemudian ditenggelamkan di laut merah. Yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan yang didolimi langsung ada. Ya. Jadi kapan berbuat dolim semasa dan itu diadab oleh Allah SWT, ditenggelamkan di laut merah. Ya. Ada juga yang kemudian mungkin butuhkan waktu yang panjang. Salah satunya di dalam yang tadi itu. Innama al-akhiruhum yawmin tasrasu fihil absar. Adapun orang dolim itu dibiarkan melenggang dengan kedolimannya itu bukan berarti Allah itu lenyap terhadap mereka itu, tetapi kami tangguhkan mereka dengan kedolimannya itu. Dibiarkan maksudnya apa? Diberikan tangguh. Kalau kasih tempo, belum waktunya untuk dianggap oleh Allah SWT. Ya. Sampai kapan nanti? Li yaumin taskhusu fihi al-basar. Sampai pada satu hari nanti semua mata akan terbelalak ya, melihat kondisi yang begitu mengerikan. Ya. Ini apa? Arahnya kemana? Arahnya kalau kita ini melihat kedoliman, kita bahkan mungkin didolimi, ya kita tentu berusaha untuk melawannya, berusaha untuk mencegahnya. Tetapi kalau tidak mampu atau belum berhasil, jangan sampai kita kemudian putus harapan, menggantungkan harapan kita kepada Allah SWT. Kalau di dunia dia tidak bisa dibalas, di akhirat pasti akan dibalas. Gitu maksudnya. Justru kadang-kadang kedoliman itu begitu kuatnya, begitu besar pengaruhnya, sehingga
yang terdolimi tidak mampu untuk melawannya, bahkan semakin merajalela di dunia, itu banyak terjadi, sering terjadi begitu. Manusia ketika diberikan kekayaan, diberikan kekuasaan itu mempunyai potensi yang besar untuk mendolimi orang lain, ya. Sehingga yang didolimi seperti tidak bisa berbukti. Kalau misalnya hidup ini hanya di dunia saja, tidak ada nanti tembusnya di kampung atau di negeri akhirat, ya kita pantas untuk stres. Bagaimana kehidupan seperti ini? Kehidupan yang penuh dengan ketidakadilan, penuh dengan kecurangan, dengan kedoliman, kemudian setelah mati berhenti begitu saja, nggak ada pertanggungjawabannya. Ini kehidupan yang betul-betul menyesakkan dada. Tetapi dengan adanya bimbingan dari para nabi bahwa ada negeri akhirat, ada yaumul hisab, ada yaumul jaza, ya, ada hari di mana ditegakkan keadilan, maka orang yang mengimaninya tenteramlah hatinya. Di dunia mereka bisa lolos, di dunia mereka bisa bersinar indah, berkelip dengan kelicikannya, dia bisa membalik yang mendolimi menjadi dibilang terdolimi, yang terdolimi dibilang mendolimi. Ya, itu bisa terjadi di dunia ini. Tetapi karena kita punya iman kepada yaumul hisab, ada yaumul akhir, itulah kemudian menjadi orang yang beriman kepada-Nya, tidak akan putus harapan. Nah, karena apa? Al-mu'min. Jadi ini luar biasa sekali. Mari kita jadi sebagai bekal untuk apa? Supaya kita punya kontrol diri, punya ketahanan mental yang bagus, ya, dengan membangun keyakinan bahwa janji Allah kepada orang yang beriman pasti ditepati. Janji Allah kepada orang yang dolim pasti ditepati. Entah itu ditepati dalam waktu yang dekat, yang singkat, atau mungkin dalam waktu yang panjang, masih di dunia, atau mungkin tidak juga di dunia, tapi nanti akan dibalas nanti di negeri akhir. Tetapi kedua-duanya itu mendatangkan rasa tenteram dan tenang bagi orang yang oleh karena itulah kemudian patut dicurigai bahwa mereka-mereka yang benci kepada agama, yang tidak mau beriman kepada agama, tidak mau beriman kepada negeri akhirat, itulah mereka-mereka yang ingin mendolimi, yang ingin kedolimannya itu tidak boleh ada yang menghentikannya. Sehingga mereka berusaha untuk bisa bertahan selama-lamanya berkuasa di muka bumi ini, apapun caranya, harus mengorbankan berapapun dia akan lakukan. Kenapa? Mereka sama sekali tidak berpikir, tidak takut kepada negeri pembalasan negeri akhir. Ya, maka sudah benar, sudah sangat benar para pendiri negeri ini, ya, dengan Pancasila sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Negeri-negerinya orang yang beriman. Negeri kita ini negerinya orang yang beragama, yang keimanannya itu menyentuh sendi-sendi imannya kepada negeri akhirat. Meyakini betul bangsa Indonesia ini bahwa ada yang namanya pembalasan, hari ditegakkannya keadilan. Nanti semuanya akan memegang catatan amalnya masing-masing, ya. Maka kemudian nanti ada namanya ashabul yamin dan ashabul shimal, ya, dan seterusnya. Itu semuanya merupakan bagian dari keyakinan orang yang beriman. Baik, saya kira demikian. Mudah-mudahan al-mu'min ini bisa menjadi Allah asma husnanya dengan al-mu'min, itu bisa menjadi apa, penguat mental spiritual kita di dalam menghadapi kehidupan yang kadang-kadang bertolak belakang dengan yang kita harapkan. Kadang-kadang seringnya kalau kita nggak pakai iman itu mesti kecewa. Kalau kita nggak pakai iman, kalau pakai iman serahkanlah kepada Allah SWT. Karena itu merupakan ujian bagi kita semua. Demikian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang baik, kita lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.